Sekarang kita bersama dengan Fairuz Misran. Ya. Abang Sado. Ada mirip juga suaranya. Sama seperti Allahyarham Tashrif Ramli. Cuba cakap sikit nak dengar. Cakap sikit. Pakai mikrofon, tak nak pergi karaoke ke apa? Ini untuk nyanyi lah. Saja nak test, saja nak test. Ini untuk nyanyi lah. Ana tahu dah. Jadi, macam mana video tu boleh viral, first and foremost? Okey, mula-mula saya buat live. Saya selalu buat live. Live di mana tu dia banyak? Live di platform. Di Facebook. Facebook. Di Facebook. Ingat Bigo. Tak. Ini lah tu. Saya tanya. Betul tak? Ya, boleh. Lepas tu ada apa ni, netizen yang sudah crop video tu dipendekkan, jadi diambil lagu Maafkan Kami. Ui, cakap sebiji ya. Ini suara yang dibuat-buat sama ataupun memang azalinya macam ni? Suara saya. Skill P. Ramli. Okey, waktu lahir dulu menangis ke nyanyi lagu P. Ramli? Saya nak tahu. Sekejap. Soalan saya, macam mana you tiru skill tu? Macam mana nak okey, mula-mula benda ni sudah lama. Sudah lama. Ya? Dalam daripada 2010 lagi. Lama sungguh tu. Ya, sudah lama. Okey, sedikit demi sedikit lah saya cuba belajar. Cuba cakap zam-zam ala kazam. Zam-zam ala kazam. Betul. Berapa lama untuk mahir that skill? Bagi saya agak lama jugalah. Tapi dia bergantung kepada diri seseorang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Macam saya ni lambat sedikit. Okey, saya nak tanya apa you nak suara sama. Tapi tengok sekarang perbuatan ni sekarang ni, rambut, muka apa semua. You ada buat pemedahan plastik tak untuk sama dengan sebenarnya ada di Korea. Saya dah agak. Tengok dari aku tahu okay. Ni. Gurau. Tak payah tegak sangat duduk. Nanti tak boleh nyanyi belakang. Tapi kalau tak bawa. Kalau tak gunakan teknik-teknik Allahyarham macam mana seperti Allahyarham cakap ataupun cara, okay. Macam mana you sebenarnya? Betul. You secara yang sebenarnya individunya macam mana? Macam mana? Adakah you macam Aceh atau macam Ali Mamat, Boceh ke tak tahu? Adakah you seorang memang Aceh, yang Boceh. Daripada kecil-kecil memang ditrain nak jadi macam Allahyarham Tashrif Ramli atau macam mana? Tidak juga. Saya kan seperti yang lain-lain juga. Dia diri sendiri ada yang apa ni macam ni. Yeah. Jadi saya pun mungkin sedikit ada sedikitlah saja. Ui, macam flashback lah aku rasa ni macam tengok cerita macam bercakap dengan filem tu. Tak sebab dia pun asal pada Sabah, Fairuz Sabah di mana? Sabah di Kimanis, Papa. Sama, saya Sentul. Okey. Tapi, macam ni. Kita nak dengar dia nyanyi sebenarnya. Oh, ya ke? Lagu Madu 3. Ya. Jadi, mungkin kata-kata akhir kepada mereka yang support you, yang tengok video, yang suka, yang minta you nyanyi. Sebab you nak nyanyi lagu Payung Emas ni. Kepada peminat lah di luar sana tu. Okey, kepada peminat di luar sana, teruskan menyokong karya-karya. Bang, tak payah lembutkan badan sikit sebab tegak. Takut tak bernafas saja macam tegak sangat je. Macam tegak sangat. Aduh, tegak sangat. Okey, teruskan. Okey, teruskan menyokong karya-karya almarhum Tashrif Ramli. Dan jagalah keasliannya.